Halo semuanya, selamat datang kembali di Cewek Adiktif. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah event dari game Harvest Moon Back to Nature yang bisa kalian dapatkan di awal musim winter ketika salju turun seperti saat ini ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan event ini kalau nggak salah pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 12 kalau saya nggak salah ingat ya. Ini eventnya berada di lapangan tengah-tengah sini. Nah, di lapangan yang ini. Tuh. Jadi di sini akan ada seseorang yaitu Cliff yang dia pingsan. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Kita hanya perlu ke lapangan saja. Nanti ada akan ada seperti ini. Tuh. Kita lihat aja ya. Tuh, jatuh dia, teman-teman. Nah, ini kita deketin. Kita tekan X. Tuh, dia bilang dia dulu pergi ke desa ini ketika rumahnya. Dia pergi dari rumah ke desa ini ketika bersalju, gitu. Nah, tiba-tiba kita megang sesuatu. Oke, kita langsung ada di in. Oke, kita kasih tahu ke innya karena si Cliff ini memang tinggalnya di in gitu. Jadi kasih tahu si dognya atau si Ann-nya. Oke, katanya dia cuma butuh istirahat saja. Dan oke, kita langsung berada di luar ruangan dan kita sambil megang sesuatu nih. Buat kalian yang penasaran, kalian tinggal tekan segitiga, terus arahkan ke foto ini dan tekan segitiga lagi. Tuh. Itu adalah sebuah foto yang Cliff jatuhkan saat bersalju. Jadi saat pingsan tadi dia nggak sengaja jatuhkan foto ini. Dan di gambarnya kayaknya ada Cliff dan beberapa saudaranya. Ada tiga orang ya kalau kelihatannya. Nah, foto ini jangan kalian bawa pulang atau jangan kalian buang. Kalian kembali lagi ke dalam klinik. Nah, di sini tuh dia masih ada tuh si Cliff. Nah, kalau kita ajak ngobrol cuma bilang maaf merepotkan. Nah, foto tadi itu kita keluarkan. Lalu kita kasihin dia ke dia. Kaget dia tuh. Oh, jadi di gambar itu ada ibu dan kakaknya. Jadi tiga orang itu Cliff, ibu, sama kakaknya. Dia nggak suka kampung halamannya dulu, jadi dia tinggalkan keluarganya. Dan ketika dia kembali ke kampung halamannya, ternyata ibunya telah meninggal dan kakaknya pindah ke tempat lain. Oh, jadi makanya dia pindah ke sini karena desa ini mengingatkan kepada kampung halamannya. Sudah deh. Kalau kita ajak ngobrol lagi. Oke, udah. Dan ya, eventnya pun berakhir. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Pertama, ini kalian perlu saat winter. Lalu yang kedua, harus keadaan bersalju. Dan dari jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1 gitu. Saya lupa untuk detailnya. Kalian ke lapangan. Di situ akan ada Cliff yang pingsan tadi itu, yang pingsan dan jatuhkan foto gitu ya. Dan berakhir di sini di rumah sakit. Dan fotonya tadi itu jangan lupa dikembalikan lagi ke Cliff ya. Jadi jangan dibawa pulang itu fotonya. Oke, segitu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau suka boleh di-like dan kalau tertarik boleh di-subscribe. Dan sampai bertemu di video Cewek Adiktif yang berikutnya.